Sini ada orang nih. Ya, teman kita mati mah, Bro. Oh, mati kamu. Oke. You got a friend in me. You got a friend in me. Ma bro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini ya Hauce bakal mau pakai senjata terbaru sniper SVD ya ma bro. BTW ini baru rilis kemarin ya, sama kayak PS90 ya. Pokoknya di season ini tuh senjata-senjata yang rilis tuh bikin Oce nostalgia ke game Oce yang dulu Oce mainin ya ma bro ya. Keren banget sih ma bro. Ini Oce sebutnya dulu ini Dragunov nih, sniper ini loh ya. Dan ini sakit banget ya, oke. Ini bisa nge-spam kayak Arctic. Tapi walaupun bisa nge-spam ma bro, ini bisa satu hit loh ya. Kalau kalian nembaknya badan sampai kepala ya ma bro ya, dari badan kepala kalau kaki ya sulit satu hit ya, oke. Jadi yaudah yuk, let's go ma bro ya. Ini BTW Oce pakai attachment atau gunsmith dari Heaven ya ma bro ya, juaranya negara Singapura ya, yang kemarin MVP di turnamen World Champion yang Garena qualifier ma bro, oke. Pokoknya pas Oce pakai enak sih ma bro ya. Jadi yaudah yuk, let's go. Oce mau nunjukin ke kalian gameplay SVD Oce di ranked ya, let's go. Oke ma bro, let's go. Kita langsung saja coba cobain ya Dragunov-nya ma bro. Ini Dragunov ya, keren banget namanya ma. Dragunov sebutan Oce itu ma bro ya. Yuk let's go. Mana musuhnya, keluar kau. Oh satu saja. Wah tidak ma bro, sakit sekali. Temen kita pada ngendok terus, siapa yang nginjak ya, pada di A semua kalau kalian lihat ya. Wah ratain aja coy, injak cok. Bang injak bang. Lihat tuh ma bro, teman kita tuh pada di sini semua 5 orang ya ampun. Masa aku sniper injak. Wow. Sini ada orang nih kayaknya. Ya, teman kita mati ma bro. Oh. Ya. Kamu ketahuan. Di mana maksudnya? Kan mati kan. Waduh mati Oce ma bro, suwe banget tuh orang. Oce masa disuruh ngeras pakai Dragunov ya, kacau sekali ini. Yuk kita harus setup cuy. Nice, kita nggak bakal kalah ma bro ya. Kita nggak ada yang muncul soalnya tadi, parah banget cuy. Weh oke ma bro. Weh yo let's go, injak kawan. Oke ma bro, let's go. Oh, wow, shotgun the best. Kasih paham ma bro. Oh, dasar kamu ya. Di sini. Gak bisa naik mah bro. Nah. Oh mati kamu. Oke. Oh mana musuh? Oke. Kita pindah ke sini mah bro ya. Oh mati lo. Oh mati lo. Oke. Gak bisa injakan lo. Oh. Hati-hati lo coy. Wow, Dragon of the best cuy. Oh, kata ma bro ya, keluarkan ulti. Semuanya ma bro. Mati lo. Weh, mana? Weh, untung aja Oce jago ma bro ya. Weh. Kenapa miss ma bro ya? Aduh mati ma bro, jahat kali tuh orang. Wah, mama. Nice ma bro, mana nih orangnya? Weh, bang. Ah mati lo.
Duh. Kenapa emang, bro? Oh, mati lo. Kasih paham, bro. Oke. Gimana lagi musuhnya? Di sini ada orang nih. Mana nih musuhnya? Oke. Kita harus menang, mah, bro. Masih udah kill segini kalah. Oke. Oh. Enak banget, tuh. Parah, men. Asli mah, bro, enak banget ini. Oke, kena swarm dia. Mantap kali, cuy. Oke, mah, bro. Enak sekali ini. Oke. Katain saja, coy. Yoi. Mana lagi mau mati? Gak mati-mati dia. Ya, jangan mati. Jangan kalah, mah, bro. Waduh, bahaya nih. Bisa kalah kita. Bocornya kayak 58 ya. Mantap sekali nih. No, mah, bro. Gak boleh kalah. Ya, mah, bro. Masih kita kalah. No. No, tidak. Ayo, temanku. Injak. Woi, dasar. Astaga, kenapa dia tembak keluar? Why? Kalian bisa lihat ini ya, mabru ya. Ocha udah kill 58 tapi kalah. Tapi enak sih, parah. Ini OP banget Dragon of Asli, mabru ya. Bahkan seorang Ocha yang biasa banget pakai sniper tuh jadi bisa gitu pakai Dragon of, karena ya ini udah kayak main rifle tapping aja, mabru ya. Oke, kayak main SKS ya, Marksman, atau main CR56 Amax, ya, main tapping aja, mabru. Asli, ini enak tulisannya. Walaupun kalah, tapi killnya 58 tuh, bandingin sama MVP musuh ya. 27, coy. Oke. Yaudah, Ocha abis ini mau main di search ya, di search. Ocha pengen cobain, mabru. Oke. Let's go. Ya, mah, bro, Ocha lupa. Ocha malah pakai P90 ya. Maaf ya untuk satu round pertama ini. Oke, karena search and destroy kalau kita salah load out cuma berapa detik saja tuh udah enggak bisa ganti lagi, mah, bro ya. Beda sama domination atau hard point ya. Cocis. Ada cocis, mah, bro ya. Oh, kan. Kalah dia snipernya ya sama Dragunov. Ini ada nih, bro. Wah, pakai NA, cuy, dia. Sungguh keren. Ku bunuh kamu ya. Aduh, ya Allah. Lihat tuh, mah, bro. Sial kali ya kalau nggak pakai hardware di search and destroy itu. Ya, mah, bro, kita langsung gas aja. Baca moras along. Sini mantap banget. Muncul lah kamu, nak. Aduh, mati sepertinya, mah, bro, ya, musuhnya ya. Sudah tinggal 2 orang lagi. Trip mainnya sekarang di mana sih? Tadi perasaan gak ada loh. 2 kali mati sama trip main, mah, bro, ya. Trip main. Please lah, kalian jangan pakai trip main, mah, bro, ya. Trip main tuh tidak boleh di turnamen, mah, bro. Jangan pakai lah. Walaupun kalian play ranked. Tapi udahlah. Siapa Ocha ngurus-ngurus kalian, ya kan? Weh! Dasar lo. Oh, berasa pakai marksman, mah, bro, ya. Oke, mah, bro. Hati-hati nih ya. Bengkel banyak sekali trip main. Mamam lo, dasar. Tuh, dia yang pakai treatment tadi, mah, bro, ya. Gila tuh orang. Stres ya. Waduh, bisa. Defuse, coy, di defuse bahaya ini, mah.
Gila. Oce pakai. Oce jadi player sniper aja dah, Mabro. Gila, mantep banget dah. SVD ini. Kacau, cuy. Haram banget asli dah. Sniper haram. Oce padahal nyiranya tuh enggak kena, Mabro. Kenapa bisa kena ya? Enggak tahu siapa, gara-gara snipernya apa gara-gara Ocanya. Ya, aduh, kenapa enggak satu hit? Bunuh di LQ enggak satu hit mah, Bro. Ya udahlah ya, enggak apa-apa. Santai, 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 santai. Musuh awas ada 3 main. Careful. Oh, oh man. Overpower mah, Bro. Ini kalau pakai DLQ kayaknya enggak ada bakal dapat dah. PD the best mau, Bro. Ngalahin apapun lah. Pokoknya mah, Bro ya. Arti kalah, DLQ bisa kalah mah, Bro nih gara-gara dia, oke. Okay? Oh, kalah tuh snipernya ya. Mamam lo. Mamam lo. Mamam lo. Keluar lo. Iya. Ah, di situ dia. Waduh, Mabro. Waduh. Oca lagi lihat map, Mabro ya, gara-gara UAV. Dia tuh harus nge-scan dulu mapnya baru kelihatan orangnya. Ah. Last ya, boy. Ah, sayang sekali, Mabro. Kita apakah bisa menang? Gila, kalau Oca ada kill segini terus kalah tuh gendeng sih. Asli. Aduh, gila. Masa rata. Aduh, Mabro. Weh! Ya, aduh, Mabro. Sedih banget. Udah 17 kill loh. Sampai 17 kill kalah juga. Ini rusak, asli. Ah, nggak tahu salah siapa, Mabro ya. 18 kill malah ya, kill Oca. Parah banget sih. Aneh, Mabro. Nggak aneh ya. Cuman ya, udahlah ya. Menang harusnya sih. Aduh, jangan kalah dong. Kita bisa. Oho. Oh, ada sih orangnya. Ya aduh, di mana itu? Ayo bro, bro, ayo bro. Bisa bro. Tahan bro, heal dulu, heal dulu, heal dulu. Nah, nice, mantep cuy. Gokil. Hampir aja. Gokil bro. Ini lihat nih, si Ras kita lihat mah bro ya. Raksul, Raksul. Wede, dem, anjay, dar, ih, di gila mah bro, SVD is number one, you know, nice bet ya. Ya oke okay, mah bro ya, jadi ini ya attachment atau gunsmith ya, ya oke okay, thank you banget ya buat Heaven ya mah bro ya, udah buatin attachment ini ya, oke okay, thank you so much bro ya, yeah, this gunsmith is so good bro. Oke okay, ini pakai RTC 660mm heavy mah bro ya, kalian lihat sendiri sih, walaupun ini ngurangin ADS time nya banget ya, maksudnya memperlambat ADS lah intinya mah bro ya, tapi masih worth it sih. Oke okay, buat kalian yang player fire mah bro ya, jadi manual scope itu masih enak-enak aja. Terus 3 times tactical scope ini penting banget juga ya, daripada yang 8 kali menurut saya 3 times itu oke okay sih, apalagi buat nge-spam ya mah bro ya, jadi crosshair kalian tidak terlalu ke atas-atas sih kalau lebih kecil kali-kaliannya. Oce skeleton stock, nah ini mungkin ya, mobility ngambil dari sini mah bro, movement ya. Oce laser tactical juga biar ADS lebih cepat. Terus nah magazine ya, magazine sangat penting banget buat kalian yang pengen main yang nge-spam doang mah bro ya. Ini asli
asli ini OP parah ya. Bahkan haram loh ma bro ya, kacau ini ya. Aja nggak tahu lagi sih ma bro, sniper makin OP ntar player-playernya dah. Ya udah ma bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan kalau kalian yang mau top up CP ya ma bro ya, langsung aja ke kita isiin ya di Instagramnya, langsung aja di follow. Atau kalian mau beli akun, langsung aja ke Instagramnya kita jublin. Oke okay? Ya udah ma bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Ini yep, see you ma bro. Cara. Yaudah, dadah semuanya. See you next.